Jawaban dari sepeda roda 1-2 tempat duduk. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita merakit sepeda roda 1. Maksudnya dirakitin. Pertama-tama, pasang pedalnya terlebih dahulu. Oh iya, walaupun kedua pedalnya terlihat sama, pedal kanan dan pedal kiri itu berbeda loh. Pedalnya itu memang dipisah dari awal supaya sepeda roda 1 ataupun pedalnya tidak rusak. Setelah pasang pedalnya, baru deh pasang tempat duduk sepeda roda 1. Terus, tempat duduk sepeda roda 1 yang lagi 1 pasang di mana? Banyak teman-teman yang menjawab tempat duduknya pakai cadangan dan jawaban kalian tepat. Tempat duduknya memang untuk cadangan, tetapi bukan untuk sepeda roda 1 baruku ini, melainkan untuk sepeda roda 1ku yang lama. Dan ini dia penampakan dari sepeda roda 1ku yang baru. Kira-kira apa perbedaan sepeda roda 1ku yang baru dengan yang lama? Tulis di kolom komentar ya.